Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah empat pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi tujuh pertanyaan. Tiga di kuburan, menghadap Munkar Nakir, Man Rabbuka, Ma Dinuka, Man Nabiyuka. Yang tersisa empat nanti di hari kiamat, sebelum dimulai hisab, sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala empat pertanyaan. Yang pertama, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala empat pertanyaan. Yang pertama, 'an 'umrihi fi ma afnah. Umurnya apa yang kamu lakukan? Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi apa yang kamu isi dalam usiamu. 60, 70, 100 tahun, kurang, lebih. Allah tidak pedulikan berapa usia kita. Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua, sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya, dia menjawab 10 tahun. Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat. Masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka menganggap itu semua usianya sia-sia. Berarti kalau ada orang Muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satu pun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat lima waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya, buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar. Sama orang tua aja tidak benar. Dosamu tidak pernah henti-henti. Bercuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan syaitan. Karena syaitan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur.
sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya. Hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya, setan datang, coba, kamu aja dulu biasa-biasa aja tidak pernah ada ujian, begitu anda mulai salat ada ujian, ngapain, udah berhenti aja salat, nanti kembali beres, berhenti salat. Pas begitu dia keluar masih kehilangan motor, ya Allah gimana, saya selama ini tidak pernah salat, tidak pernah hilang motor, begitu saya mulai salat malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Coba kalau kamu tidak salat, tidak bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat, tapi Allah jaga motor aku ya. Nah, itu niatnya. Bukan salat karena Allah, tapi salatnya karena terjaga motornya. Itu beda niat. Berarti ketika kita berlaku ibadah, melakukan sesuatu ibadah, tapi ada ujian yang masuk, jangan anda salahkan ibadahnya, tapi salahkan niatmu. Ada apa dalam niatmu? Pasti ada salah niat. Dan itu inti daripada umur kita. Allah berikan 60 tahun, kemarin saya hitungkan, kalau standar umur umatku kata Rasulullah kan 60 sampai 70. Itu kira-kira kurang lebih. Ada yang lebih tua, lebih panjang usianya, ada yang lebih muda. Tapi standar kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Standar umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang melebihi dari itu, tapi sedikit sekali dibanding yang lebih muda. Saya kemarin hitungkan 60. Apa yang kita lakukan di dalam usia 60 tahun. Dari lahir sampai balik. Sampai tahun berapa? 15. Kita sepakat 15. 15 tahun. Berarti sebelum balik belum taklif. Sebelum balik belum taklif. Haji boleh tapi tidak wajib, karena syarat haji harus balik. Salatnya halus balik, walaupun diperintahkan, dibiasakan untuk melaksanakan salat. Tapi anggaplah belum taklif, belum ada taklif, belum ada kewajiban, berarti 15 tahun itu sia-sia. Dia potonglah dari 60. Berapa sisa? 45. Tidur sehari berapa jam? Hah? 8.